selamat datang kembali di Indie Hall Festival Indonesia 2014-2015. Terima kasih juga untuk Indie Hall PT Telkom yang terus mensupport kita. Dan terutama ini adalah hampir menyelesaikan seri maraton, Pak. Tadi yang sudah disampaikan oleh khusus DIY dan juga Jateng itu mempunyai ya kebetulan Jogja adalah istimewa begitu, sehingga tarifnya juga istimewa. 290.000 sudah mendapatkan 10 megabit per second internetnya itu. Untuk di lokasi acara kita memang mengundang ya tadi apa namanya tim-tim dari ASPAK maupun CLS dan juga apa namanya Satria Muda begitu ya, yang atau juga PJ yang apa namanya memang itu menjadi bagian tadi aroma yang championship tadi walaupun ini reguler itu diharapkan mampu memberikan aroma tersendiri juga menjadi sesuatu yang istimewa bagi teman-teman dan juga pencinta basket yang ada di lingkungan Yogyakarta ini gitu. Ada ada pantun yang paling untuk besok, ya kita ingin menang. Kita 100% ingin membahas kekalahan yang di Batam. Dan untuk memorial yang di musim lalu, ya itu juga menjadikan motivasi kita untuk mengambil game besok lawan ASPAK. Ya kansnya kita awalnya gak usah mikirin kita menang kalah, pokoknya apa yang terjadi di lapangan kita habis-habisan, dari awal kita defense, pokoknya apa ya, habis-habisan lah pokoknya, keras-keras mau kayak gimana, yang penting kita tunjukin dari awal sampai akhir, dari quarter pertama sampai quarter 4 kita mainnya stabil. Buat kamu yang di luar Jogja yang tidak bisa nonton NBL langsung di Yogyakarta, lu bisa nonton di live streaming NBL Indonesia.